Citra institusi Polri terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Terbaru, institusi Polri mendapatkan tren positif dibandingkan 8 lembaga tinggi negara lainnya. Terendusnya 4 bandar judi online di Indonesia membuktikan konsistensi dan profesionalitas institusi kepolisian dalam memberantas sarang judi online tidak perlu diragukan lagi. Bahkan langkah cepat dan tegas diambil Kapolri dengan memerintahkan jajarannya untuk memberantas judi online, termasuk memburu para bandar, sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar kasus yang tengah marak ini diusut hingga tuntas. Saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN, maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyampaikan informasi bahwa 4 bandar judi online di Indonesia telah terdeteksi. Keempatnya merupakan orang yang mengendalikan bisnis judi online di dalam negeri. Sementara itu, tren positif ditunjukkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI yang memberikan penghargaan kepada Korps Lalu Lintas Polri atas keberhasilan pengamanan mudik 2024 lalu. Berkat pengamanan dari Korlantas Polri, masyarakat dapat melakukan mudik dengan aman dan nyaman. Direktur LEMKAPI Edi Hasibuan pada Selasa 30 April menyebutkan, berdasarkan pada hasil survei bulan April 2024 menunjukkan bahwa 87,3% masyarakat merasa puas atas pelayanan Korlantas dan jajaran Polri selama mudik 2024. Selain itu, dalam rilis survei terbaru yang dikeluarkan Litbang Kompas, citra positif Polri berada di urutan teratas bersama TNI dari total 8 lembaga. Hasil ini terus meningkat dibandingkan dengan hasil survei kepercayaan publik terhadap kepolisian pada tahun 2022 maupun 2023. Meningkatnya citra Korps Bayangkara ini tentunya akan semakin berat mengingat tanggung jawab dan tantangan Polri ke depannya bakal lebih berat. Hal ini disebabkan karena memang tugas yang akan dihadapi Polri hampir di segala sisi. Semua kehidupan masyarakat pun bersinggungan dengan polisi. Dari Jakarta, Muhammad Rizwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.